Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SDN Bedahan 01 Cibinong Ahmad Muharram MPD memperkenalkan pada hari ini kita mengadakan kegiatan P5 yaitu Proyek Penguatan Pelajar Pancasila yang dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema kewirausahaan dan topik bisnis hebat lingkungan bersahabat yang dilaksanakan dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 dengan tujuan membimbing siswa untuk menjadi wirausaha yang sukses pada masa yang akan datang. Kegiatan P5 pada tahun ini yaitu dengan tema kewirausahaan mengajarkan kepada siswa tentang membuat makanan tradisional atau makanan cemilan kepada siswa dari minuman ya. Di kelas 1 itu ada minuman berbagai macam, ada minuman teh kuwut, ada teh es kenong, kemudian ada es doger, kemudian ada es stick ya. Kemudian ada juga makanan-makanan kue-kue dari kelas 3 dan 4 yaitu berupa donat, berupa kue bolu dari ubi, kemudian olahan dari singkong dan lain-lain. Dan kemudian ada juga makanan dessert pendamping seperti puding, rujak, martabak, cilok, kemudian ada somai, ada dimsum dan lain-lain. Ini makanannya beragam sekali dan kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu orang tua yang mengajarkan kepada siswa untuk membuat makanan-makanan dan minuman yang tersedia di sini. Itu saja. Ya, ini saya mencoba salah satu dagangan dari siswa-siswa kelas 5 dan 6. Ini kalau tidak salah makanannya bolu ubi ya, yang sudah dimodif dengan tampilan menarik ya. Kemudian kemasan yang juga oke ya. Saya cobain ya. Enak banget ini. Ini tentu dibantu juga dengan orang tua dari kelas 5C ya. Oh ya, ini ada makanan yang warnanya ungu-ungu ya. Ini ubi ungu dibikin keripik. Kita cobain rasanya ya. Mudah-mudahan enak sekali ini. Ini sepertinya sampai crunchy. Kita coba lagi ya. Biar bunyinya ini kayaknya ditaburin coklat ya, jadi manisnya campur rasa ubi dengan coklat, enak sekali. Ini buat nonton TV, bisa dipakai kita kalau pas nonton TV kita makan ini. Ini es bunga teleng, kita coba buka dulu. Wah, ini warnanya ungu ya. Cuman kayaknya di bawahnya ada warna apa nih? Kita aduk dulu ya. Ada lemonnya kayaknya ya. Jadi nanti rasanya tidak manis saja, tapi ada seger-segernya ya. Kita coba ya. Oh ya, ternyata benar rasanya campur. Ini ada warna seger, ada manis ya. Ada warna ungunya dari bunga teleng. Ternyata bunga teleng ya bisa dibuat minuman juga. Khasiatnya banyak ini. Yang pertama untuk menjaga kesehatan kulit, kesehatan rambut,
sama mencegah penyakit jantung. Jadi saya sarankan ini juga diminum untuk kesehatan kita masing-masing. Terima kasih. Ya, dengan kegiatan P5 ini, khususnya tema kewirausahaan, saya berharap anak-anak dapat menimba ilmu dari pengalaman belajar seperti ini, karena banyak sekali manfaat yang didapat. Di samping siswa lebih mandiri, lebih disiplin, kemudian lebih kreatif, ya, kemudian yang terakhir dia punya jiwa wirausaha, ya. Karena sekarang atau masa yang akan datang kita belum tahu ke depan itu seperti apa, tapi kalau sudah dibekali dengan ini, insya Allah siswa-siswa kita akan mandiri dan hidup lebih disiplin, ya. Itu saja, semoga menambah pengetahuan juga untuk anak-anak. Terima kasih.